belum bisa bahasa, belum bisa baca Quran udah ngomongin Quran, berani kok. Iya. Jadi karena itu mantap saja semuanya nyoblos. Ah. Oh. Peganglah ini. Kalau omongan orang tolol nggak usah didengarkan, betul? Nah. Ada yang mengatakan orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan rela dengan kamu Muhammad sampai kamu ikut agama mereka. Saya bilang ayat ini tidak ada urusannya dengan gubernur. Betul? Kenapa? Karena kalau orang Kristen dan orang Yahudi tidak rela dengan kita, kita juga tidak rela dengan agamanya siapapun. Betul gak? Apa Anda mau sholat di belakangnya orang Yahudi? Gak mau sholat di belakangnya orang Kristen? Sholat di belakangnya orang Cina? Gak mau. Kita tahu dong di mana makainya ayat, jangan sembarangan aja. Jadi karena itu kita tidak perlu takut. Takut Anda semua harus bersama-sama memilih orang yang pandai untuk pemerintahan. Betul? Basuki Ahok sudah membuktikan diri menjadi bupati yang baik di Belitung Timur. So, di sana sekarang orang berobat nggak bayar. Bayar 5.000. 5.000 rupiah untuk semua penyakit. Kenapa? Kenapa itu bisa? Karena jujur. Jadi dia nggak ikut makan. Yang lain malah apa duit pengobatan itu ditilap. Gak usah takut. Saya datang dari Jakarta sekali saja demi kebenaran, ya. Baiklah para hadirin dan hadirat, saya nggak usah panjang-panjang, saya sudah nyampaikan tadi bahwa urusan politik itu tidak ada hubungannya dengan soal agama, betul kan? Jadi kalau nyoblos Ahok tidak berarti kita ikut agamanya dia. Kita lihat dia sebagai calon gubernur yang baik. Setuju? Setuju. Baik, saya rasa demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.